terima kasih kawan-kawan media. Jadi tadi seperti yang didengar tadi, jaksa penuntut umum menuntut 3 tahun berapa bulan tadi? 3 tahun ya. Ya jadi saya makin apa ya, makin lucu ngelihatnya. Dari pihak IDI pusat, PBID, dari pihak IDI Bali, mereka semua bilang tidak ingin memenjarakan saya. Jadi siapa sebenarnya ingin memenjarakan saya ini? Saya ingin tahu orangnya siapa sebenarnya ingin memenjarakan saya dan ingin memisahkan saya dengan istri saya. Coba datang sekali-kali ke sidang kalian tuh yang benar-benar ingin menjarakan saya tuh. Dari IDI pusat, IDI Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang musan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Indonesia ini terlalu sering bersembunyi di balik kemasan. Dikit-dikit menilai orang dari kemasan, dikit-dikit dari menilai orang dari kata-kata. Tidak pernah mendalami substansi. Koruptor, teroris, pedofil, semua sopan. Ada koruptor yang gak sopan? Jadi siapa sebenarnya ingin menjalani saya? Lihat dulu kamu, datang ke sidang nanti.